Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Emsta yang bertajuk "Tiada Rasa Kesal, Chef Wan Gembira Saat Akhir Ibunya". Umum mengetahui hubungan chef selebriti terkemuka Chef Wan dan ibunya, Chef Ani, sangatlah akrab. Malah dia sanggup membelanjakan ratusan ribu ringgit demi memastikan kebajikan ibunya terbelas sehingga ke saat akhir semalam. Terbaru, Chef Wan atau nama sebenarnya Ridzwan Ismail berkongsi luahan perasaan mengenai pemergian ibunya menerusi sebuah posting di laman Instagram sebentar tadi. "Saya adalah orang terakhir meninggalkan arwah ibu setelah 45 menit orang lain berangsur pulang. Kaki saya berasa amat berat untuk melangkah pergi meninggalkan ibu sendirian di kawasan tanah perkuburan," tulisnya. Chef Wan berkata walaupun dia bersedih dengan pemergian ibu tercintanya, namun dia terpaksa menerima segala kebenaran meskipun pahit ditelan. "Saya yakin kehilangan seseorang sangatlah menyedihkan dan mengambil masa agak lama untuk kembali pulih ke sedia kala, seperti mana dilalui semasa arwah bapaknya meninggal dunia sejak 8 tahun lalu. Setiap kali saya berduka, saya coba obati dengan memikirkan kenangan manis. Kami seperti membuat dia gelak tawa dan bahagia," luahnya. Tambah chef selebriti berusia 65 tahun itu, "Tiada apa yang perlu dikesalinya dengan pemergian ibu karena dia sudah sedaya upaya menggembirakan hati orang tuanya sehingga ke akhir nyawa wanita itu. Tiada rasa apa-apa kesalahan pun, malahan rasa bangga dan bahagia yang amat sangat serta meretah Allah memberikan saya kebahagiaan dan senyuman tidak dapat digemparkan, tetapi semua itu diperolehi apabila seseorang anak melakukan perbuatan baik kepada ibu bapa mereka," luahnya lagi. Dalam pada itu, Chef Wan menitipkan pesanan buat semua agar menghargai ibu bapa di saat mereka masih ada di dunia ini sebelum semuanya terlambat dan menyesal kemudian hari. Katanya lagi, "Sebagai seorang anak adalah lebih mereka merancang dengan menyediakan perbelanjaan perobatan bagi mendapatkan rawatan terbaik dan berkualiti seperti membeli insurans." Terdahulu, ibu kepada chef selebriti terkemuka Chef Wan yaitu Chef Ani meninggal dunia ketika tidur di sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur kira-kira jam 6.20 pagi tadi. Beliau yang kerap berkongsi mengenai keadaan ibunya memaklumkan keadaan kesehatan Alairham semakin merosot akibat penyakit kanser Alairham yang berusia 93 tahun itu turut menghidap beberapa penyakit termasuk Alzheimer dan dementia. Itu sejenuh hari ini. Sekian dan terima kasih.